NTT, khususnya di Pulau Flores. Pendengar, pagi ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG NTT, Yesi Widya. Info cuaca. Bu Yesi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam sehat, Bu Yesi. Salam sehat, Kak. Ya, silakan. Bagaimana kondisi cuaca di Indonesia pagi ini? Sedang mendung ya. Bagaimana selengkapnya untuk wilayah Flores dan sekitarnya hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Senin 4 Juli 2022. Pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari berawan, cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngadang. Untuk malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, dan potensi hujan ringan di wilayah ND. Suhu udara di NTT umumnya berkisar 20 hingga 32, suhu udara di Ruteng dan Bejawa berkisar 16 hingga 25 derajat Celcius, kemudian udara umumnya berkisar 65 hingga 95%, dan umumnya angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 hingga 60 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan Sabu. Waspada juga potensi kebakaran lahan di wilayah NTT. Untuk wilayah Kabupaten NTT sendiri, umumnya pagi hari cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, dan malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Detusoko, ND Tengah, ND Timur, ND Utara, Kelimutu, Lepembusu, Kelisoke, Ndona Timur, Wolojita, dan Wolowaru. Untuk dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah ND, ND Tengah, ND Timur, ND Utara, Naga Panda, dan juga Pulau ND. Umumnya angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami berikan dan semoga bermanfaat. Baik, Bu Yesi, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya di informasi cuaca besok pagi. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Bu Yesi. Terima kasih, selamat pagi. Mendengar demikian informasi cuaca telah disampaikan oleh perakirawan BMKG NTT, Yesi Widya, dan mendengar informasi